Ngapa mas? Lagi moco tentang sejarah lewat website di. Oh ngono toh. Mas, aku dikon gawe pengalaman tentang sejarah loh mas. Lah terus? Sampean iso ngewangi aku. Iso ya dik, tapi engko ya. Oke, gak apa-apa mas. Yo wes saiki salat subuh sih. Nggih mas. Arep mandi mas, ringi sembako gue nembak jinda. Ada tugasku, gue wajib penting melu aku wes. Ya wes mas, aku tak melu sampean. Monggo pak, oke, monggo, narik aja. Aduh, tolong, tolong. Bapak itu dua, ini dua, ini dua, tak apa tanya Dewi, gih, kas mari pak, gih, sekarang pak, gih. Oh iya, ini tanya karena mana sih tu gigit tadi. Nek mau bukti, saya buat manggung gak ugu mas, mana orang lewat tok peraruh-aruh. Mana kau mas, lambu cik, ayo tulis saya, ayo, ayo. Lho, ana apa, Mas? Iki lho wong anyar mlebu desa lewat ora ditata krama ora aruh-aruh. Ya aja ngono, Mas. Nek sing kabeh. Wong andane iki alus-alus man, Mas. Ya maaf, Mas. Jadi gak tahu tata cara di desa, Mas. Ya udah daripada terjadi permasalahan panjang mendingan kalian damai saja, Mas. Ya udah kalau gitu besok lagi kalau di kampung kalau lewat ada orang itu disapa. Ya, Mas. Saya salah, saya minta maaf. Itu. Saya butuh dari pihak kita. Oh ya, mau apa? Saya ingin memberikan bukti. Mana sih, gimana? Ya, belum tentu ya. Seperti tunggu ya. Oh ya, kesel tenan ya mas. Oh kesel. Nah tugasku saya gak buat gerapki perjalanan mau detik no tugas yang ceritamu dengan judul satu hari mengabdi untuk siap.